gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini sangat cerdik, kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa berhasil mencuri dari sela-sela kaki Jonathan Hakdi dan juga Song Chai Tok. Saya kira Ramadan Sananta langsung mengeksekusinya, mengangkat bola melewati kepala dari penjaga gawang.